Nah, parang riyen nggih. Nggih, Ajeng Asil. Nggih. Pamit. Mas. Nggih, nggih. Nggih. Puh meriah bos. Terus. Baik bos semua, selamat jatuh, salam kasih sayang, bawang ditumis sayang santun. Anda-anda yang manis, assalamualaikum. Yang semalam kita pergi ke Kediri, niat awal, plan awal, lepas kita hantar barang-barang. Pisang dengan kelapa, saya nak tengok atau datang ke tempat ikat Aista, tapi sebab ada apa nama saudara yang telefon, rupanya ada saudara yang dah 3 hari lepas mati, meninggal. Jadi hari ini saya nak melawat atau berziarah terlebih dahulu, dan tempat tu dekat Malang lah, dekat Malang. Jadi kita tak jadi sambung ke Kediri yang bagian barat ke yang dekat Tulungagung ke tempat Ika. Yang sepatutnya kita dah dari Pare, kita boleh menghala terus ke Kediri yang bagian bandar. Tapi sebab kita tak jadi sebab ada saudara yang meninggal, dan malangnya kita mendapat kabar ni dah 3 hari lepas rupa-rupanya. Dan saudara tu Yang bagi Chan tempat meniaga. Tempat meniaga saya dah buatkan video jugalah. Okay, jadi ini barang-barang untuk yang tadi kita ambil, kita hantar pisang dan kelapa. Kita akan bagilah. Biasa orang kampung, biasa kalau orang kampung kami lah, kalau datang jumpa saudara ke, atau bagi contohlah nanti saya nak pergi ke Kapten Elektrik. Nanti pun saya nak bawa ini juga bos, nak bawa pisang dengan kelapa. Sebab kampung saya ini kampung pisang, bandar pisang, lumacam bandar pisang dengan kelapa. Kelapa tu merasa sangat lah, kita bagi orang buah tangan yang simple tetapi bermakna lah. Contoh saya pun kalau pergi ke rumah mertua sana tu jarang ada apa nama pisang dengan kelapa. Jadi kalau saya ke tempat mertua, memang kereta tu akan penuh dengan pisang dan mertua, dengan mertua pula dengan kelapa. Okay, bos. Mungkin lepas raya lah kita nak pergi ke Kapten Ivanovic. Lepas tu kita nak pergi juga ke Cak Lonjong, ke Cak Mujib, sekali dengan ke tempat Ika. Barulah kita pergi ke sebelah selatan, ke rumah, ke kampung opah saya. Saya pun dah buat video juga ke kampung opah saya. Barulah kita sambung menghala ke barat, ke Jawa Tengah, melalui tempat Encik Ponorogo. Anda tahulah Encik Ponorogo siapa. Dengan sekali kita singgah ke tempat Ipul untuk merasai nasi lemak dengan sekali bersilaturahim lah. Okay bos semua, sekali lagi kita tengok yang mana-mana. InsyaAllah lah, harap-harap semua urusan kita dipermudah, apa yang kita nak tercapai, usaha kita, bisnes kita, apa yang kita plan. Harap-harap lepas raya lah mungkin, sebab yang sekarang ni dah 1 minggu lagi kita akan jumpa dengan Ramadan. Harap-harap kita berpeluang untuk sekali lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan lepas raya lah baru kita bersilaturahim dengan saudara-saudara YouTuber, kawan-kawan YouTuber juga. Ramai juga yang dah balik. Macam Syarif pun nak balik. Dah balik juga Syarif. Okay. Ini untuk sahabat-sahabat kita yang lain, Fauzu Hakim, wisata Malaysia, Jogja ke Semarang. Abang Adi tu. Sila komen. Okay bos, insyaAllah nanti harap ada masa. Saya pun dah ada kereta sendiri, janji boleh isi minyak. Saya harap
saya pun nak terus jalan je lah, tak nak fikir banyak-banyak. Kita nak bagi buah tangan pisang dengan kelapa je lah, sebab kita orang kampung je tak. Okay, apa semua? Kita nak cek sekali lagi yang nak dibawa ke menziarah saudara kita yang meninggal atau yang mati. Dah 3 hari lepas, bos. Sayang je tak? Kita mendapat khabar, ada saudara yang meninggal. Dah tahu ke? Mana, siapa? Yang bagi can, yang bagi tahu tempat peniaga, yang bagi tadi kita hantar ni lah, barang-barang ni lah, kelapa dengan kelapa muda dengan pisang ni lah. Rupa-rupanya dah 3 hari lepas, bos. Baik, bos, kita nanti kalau sempat kita buatkan video jugalah dekat rumah duka. Harap-haraplah yang keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan jugalah. Okey, bos, semua. Okey, bos, dah sampai tempat berziarah yang dekat rumah saudara. Apa ni? Aku yang mana? Sampai naik yang padang kok. Oh, aku malah. Oh, ora. Yo wong maling. Anggi. Ini di kampung Bugis, bos. Anggi. Saya abah ini sebab tempat sempit, bos. Perjalanan jauh lagi, bos. Maju nul. Nah, parang riyen nggih. Nggih, ajeng asel. Nggih. Pamit. Mas. Nggih, nggih. Nggih. Tuh meriah, bos. Kampung Bugis, bos, selamat tinggal.